السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشرح لصدري ويسر أمري عقدة من يقول قولى Yang kami hormati, Ya Hajardi, berserta seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jabbar, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi hormat dan ta'jim saya. Jamiatul Hujjah para asyatid wal asyatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, seluruh jamaah sholat subuh Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia dan nikmat ya, sehingga pada hari ini Allah takdirkan kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku muslim yaitu melaksanakan solat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita dari awal hingga akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tersurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, tabi-tabi dan sampai hari kiamat. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Berarti tinggal kurang lebih sebulan lagi akan tiba bulan Ramadan. Satu keniscayaan bagi kita selaku muslim selalu merindukan Ramadan sebab ini menjadi bisa menjadi tolok ukur keimanan. Sebab kadang-kadang ada golongan orang-orang yang menghadapi Ramadan itu ada acuh tak acuh, gak mikir-mikir, mau datang monggo, gak datang pun gak apa-apa. Tapi ada juga orang yang selalu merindukan, nunggu-nunggu, sampai hitungan tangga pun dihitung. Kenapa? Saking merindukan Ramadan. Dan ini adalah sebagai tolok ukur keimanan. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul, "Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah dan Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam rangkaian tiga bulan ini ada malam-malam yang begitu istimewa. di malam atau di bulan Rajab mengena dengan malam 27 Rajab Insya Allah, tadi malam Peristiwa di Isra dan di Mirajkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Sa'ban ada yang namanya Nisfu Sa'ban pertengahan di bulan Sa'ban di mana amal kita selama satu tahun disetorkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Amal kita ini ada yang disetorkan secara mingguan, ada yang tahunan. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau berpuasa hari Senin?" Kata nabi, "Hari Senin adalah hari kelahiranku. Aku senang kalau hari kelahiranku berpuasa." Jadi, boleh kita misalkan hari Senin atau Selasa lahiran, kemudian boleh kita berpuasa. Kenapa, ya Rasul, engkau berpuasa pada hari Kamis? Kata Nabi hari Kamis adalah disetorkannya amal. Aku ingin ketika amal disetorkan aku dalam keadaan berpuasa. Padahal Nabi sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosanya. Tapi benar-benar ketika disetorkan Nabi ingin dalam keadaan berpuasa. Nah di tahunnya malam ke-15 di Pusakban disetorkan amal secara satu tahun maka para ulama menganjurkan untuk malam nisfu saban itu banyak-banyak beribadah. Salah satunya adalah salah melaksanakan sholat tasbih. Sholat tasbih itu kalau bisa tiap malam, kalau gak bisa seminggu sekali, gak bisa sebulan sekali, minimal setahun sekali. Kalau gak bisa sama sekali, minimal satu kali dalam seumur hidup mesti melakukan. Ya. Jadi ketika malam nisfu saban kita dianjurkan untuk sholat tasbih. Dan dilanjutkan dengan budaya yang biasa kita lakukan membaca yasin tiga kali. Ini kalau para ulama. Kenapa? Ingin ketika disetorkan amal, kita dalam keadaan beribadah membaca Quran. Di malam Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Satu malam nilainya lebih baik daripada seribu bulan. Khairun min al-fisahdin. Ini yang kita harapkan semoga Ramadan tahun ini kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik daripada seribu bulan, kurang lebih 83 tahun. Seandainya kita beribadah pada malam itu dan turun Lailatul Qadar, maka ibadah kita satu malam itu lebih baik daripada ibadah 83 tahun. Lailatul Qadar tidak datang ujuk ujug tapi pasti ada ikhtiar, ada usaha Nah kalau keinginan kita mendapatkan Lailatul Qadar maka mesti ada kesungguh-sungguhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Di bulan Rajab sudah kita banyak mendengar dari para asatid, para ulama Pak Kiai tentang yang berhubungan dengan peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi golib kebiasaan kalau Ustadz mah, kalau gilirannya bulan Rabiul Awal pasti yang dibahas peringatan hari kelahiran Nabi. Kalau bulan Muharram pasti yang dibahas hijrahnya. Nah begitu pun di bulan Rajab yang dibahas tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gak lucu kalau misalkan di bulan Rajab membahas bahas kawin, gitu. kurang pas gitu ya. Nah, pada kesempatan ini pun saya akan kembali mengingatkan, meskipun sudah banyak uh, ilmu yang sudah kita dapatkan dari para guru-guru kita. Kalau sudah disampaikan, mudah-mudahan menjadi pengingat. Kalau belum, mudah-mudahan menjadi ilmu baru. Peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW, pasti banyak hikmah sekelumit hikmah yang akan saya sampaikan. Sebab kalau hitung hikmah pasti sangat banyak. Di antaranya sekelumit tentang hikmah dari peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hari ini adalah tanggal 27 Rajab berhubungan dengan malam Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hikmah. Yang pertama hikmah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peristiwa Isra Mi'raj. Satu adalah sebagai penglipur lara bagi Nabi. Kenapa penglipur lara? Pada tahun itu disebut Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka lara. Kenapa? Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, para sahabatnya diboikot di satu lembah yang tandus namanya lembah Syit. Tidak boleh ada komunikasi, tidak boleh ada interaksi sosial, tidak boleh ada jual beli. Di boykot, di embargo, tiga tahun lamanya. Sehingga kata sahabat mengatakan ketika malam terdengar rintihan anak kecil yang kelaparan. Ketika malam terdengar tangisan bayi yang kelaparan. Bahkan saking laparnya parah, sampai sendal kulit pun dipasak. Kenapa? selama tiga tahun tidak boleh ada interaksi ini kelakuan dari gembong-gembong kapir kures. Hadirin kaum muslimin. Yang kedua pada tahun itu juga wafatnya orang yang selama ini mencintai Nabi, membela Nabi, membackup Nabi urusan-urusan yang berhubungan dengan biaya-biaya dakwah. Orang yang pertama kali masuk Islam wafat pada tahun itu. Siapa istrinya tercinta Siti Khadijah Hadirin Hadir kaum muslimin, Siti Khadijah itu adalah seorang konglomerat. Dua per tiga kekayaan kota Mekah miliknya Siti Khadijah. Habis dipakai oleh Nabi untuk biaya dakwah. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kembali dari berdakwah dengan muka yang pucat, capek, letih karena caci maki kafir Quraisy. Begitu sampai di rumah ternyata Siti Khadijah sedang menyusui anak yang paling kecil Fatimah tuh. Siti Fatimah ketika kecil. Kemudian Nabi masuk, kemudian Siti Khadijah membaringkan dan sebetulnya ketika menyusui bukan air susu, bukan ASI yang diisap oleh Fatimah tapi darah karena sudah tidak ada lagi makanan yang masuk kepada perutnya Siti Khadijah. Jadi yang keluar adalah darah. Kemudian dibaringkan dan Nabi tertidur di pangkuan Siti Khadijah. Kemudian dilihatlah, ditataplah muka Rasulullah SAW. Kemudian Siti Khadijah menangis, meneteskan air mata. Air matanya menetes ke wajah Nabi. Kemudian Nabi terbangun. Kemudian bertanya, Ya Khadijah, apakah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau kecewa bersuamikan aku Muhammad? Kata Siti Khadijah, tidak ya Rasul. Apakah engkau kecewa dengan habisnya harta? Tidak kecewa ya Rasul. Kenapa engkau menangis? Kemudian Siti Khadijah, ya Rasulullah. Dulu aku bisa membantu engkau dengan hartaku. Sekarang harta sudah habis ya Rasul. Dengan apa lagi aku harus membantu? Ya Rasulullah, seandainya suatu saat aku sudah meninggal. Dan engkau masih berdakwah. Engkau menemui sungai dan tidak ada jembatan galilah kuburku, ambil tulang-tulangku, jadikan untuk jembatan. Demikian pengorbanan Siti Khadijah. Makanya ketika detik-detik kematian, detik-detik wafatnya Siti Khadijah, dipanggillah Siti Fatimah, ya Fatimah ke sini. Kemudian berbisik, tolong sampaikan kepada ayahmu, nanti kalau aku wafat, tolong jubah yang biasa dipakai untuk menerima wahyu, dipakai untuk kain kafanku. Kemudian setelah itu meninggallah Siti Khadijah. Kemudian disampaikan, Ya Abah ada salam dari ibuku, ada pesan nanti kalau ibu wafat tolong yang biasa dipakai untuk menewahyu dijadikan kain kapan. Itu, itu Nabi sampai menangis, Ya Khadijah. Dulu engkau seorang hartawan sekarang habis, kenapa yang kau minta hanya hanya jubah saja? Kemudian datanglah malaikat Jibril membawa empat kain kapan. Ya Rasulullah ini adalah untuk Khadijah, ini adalah untuk engkau, satu lagi untuk Fatimah dan satu lagi untuk Hasan. Nabi bertanya untuk Husain mana? Kata kata malaikat Jibril, Husain tidak berkapan. ternyata betul ketika sinuh Husain dibantai oleh satu pasukan pimpinan Yazid bin Muawiyah yang terjadi di Karbala. Jadi Rasulullah sangat sedih. pada itu yang ketiga, wafatnya orang yang selama ini membantu Nabi menjadi benteng, membackup dakwah Nabi. Siapa Abu Thalib? Suatu saat datang rombongan dari kafir Quraisy, dia minta kepada Abu Thalib untuk supaya Nabi Muhammad SAW, Muhammad Ponakan, Abu Thalib untuk menghentikan dakwahnya. Tuh kata gembong-gembong kafir -gembong, Quraisy, seandainya Muhammad ingin harta, maka aku kumpulkan harta yang ada di, ada di kota Mekah untuk diberikan kepada Muhammad. Seandainya dia mau pemimpin, kujadikan jadikan dia pemimpin. Seandainya dia mau menikah, perempuan mana tinggal tunjukin aja. Kata Abu Talib, baik, nanti ketika datang ponakanku akan kusampaikan. Begitu sampai Rasulullah kemudian dipanggil ya ponakanku Muhammad, tadi ada sebagian orang kafir Quraisy datang ke sini, ada yang perlu sampaikan. Apa, Paman? Kemudian disampaikan seandainya engkau ingin harta dikumpulkan seluruh harta, seandainya engkau ingin pemimpin jadi pemimpin, seandainya engkau perempuan ingin kau perempuan yang mana? Kemudian Nabi menjawab, "Sampaikan kepada mereka paman dengan jawaban yang masuk. Seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan diletakkan di tangan kiriku untuk berhenti berdakwah, aku tidak akan berhenti binasa atau Allah yang memberikan kemenangan." Kemudian kata Abu Thalib, "Lanjutkan Muhammad, aku berada di belakangmu." Jadi Abu Thalib yang sangat membela itu, kemudian wafat pada tahun itu. Dalam kesedihan Nabi ingat ada saudaranya di Thaif, kemudian beliau berangkat, ternyata sampai di pintu gerbang Thaif malah dilempari batu, dikejar-kejar, dilempari tulang-tulang unta. -tulang sampai Nabi berdarah, beliau sampai bersembunyi di kebun kurma. Berdarah-darah kaki datang malaikat. Ya Rasulullah, engkau Habibullah, engkau Nabiullah, seandainya engkau mau, maka pun gunung ini untuk orang toib sehingga mereka binasa karena sudah menyakiti engkau. Tapi bagaimana jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ya Jibril, tidak ya malaikat. Aku diutus bukan untuk membinasakan. Kemudian beliau berdoa, Allahumma dia fa'indahum la ya'lamun. Ya, ya Allah berilah petunjuk kepada mereka kaum toib. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak tahu. Ini sosok pemimpin yang teladan ketika dicaci maki bukan dibalas dengan cacian tapi malah mendoakan yang baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan. Seolah Allah, Allah berkata, "Ya Muhammad, engkau tidak sendiri. Ada Allah yang akan membantu engkau." Maka terjadi Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah sebagai penglipur lara. Yang kedua adalah menerima perintah solat. Yang awalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah 50 waktu turun sampai di langit yang kelima ketemu dengan Nabi Musa. Ya Muhammad tidak akan kuat umatmu melaksanakan 50. Nabi mohon keringanan kepada Allah dan akhirnya sampai lima waktu. Seandainya jadi 50 waktu kayak kayaknya waktu kita habis pakai solat sehari 24 jam kayaknya setengah jam sekali kita sholat setengah jam sekali kayaknya ada tapi Allah Rahman Rahim diturunkan menjadi lima waktu meskipun lima waktu tapi keutamanya tetap menjadi lima puluh yang ketiga adalah linuriyahu min ayatina digambarkan diperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Nabi dibawa ke surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Nabi dibawa ke neraka dengan berbagai macam penderitaannya. Kita ini tinggal milih. Nabi sudah melihat surga dengan berbagai kenikmatan. Nabi sudah melihat neraka dengan berbagai macam penderitaan. Kita tinggal milih dalam kehidupan. Mau surga pasti berbuat dengan kebaikan-kebaikan. Ketika berdosa, ketika bermaksiat, Allah sudah menyediakan. Nah, tentunya kita selaku orang muslim menginginkan fit dunia hasanah wa fil hasanah. Kemudian hikmah bagi kita. Hikmah bagi kita apa? Yang pertama adalah melaksanakan salat. Ketika memerintahkan untuk zakat, Allah melalui malaikat Jibril Ketika memerintahkan untuk puasa melalui malaikat Jibril, memerintahkan haji melalui malaikat Jibril. Tapi ketika memerintahkan solat, langsung Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj. Ini menandakan bahwa solat adalah ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, solat adalah sebagai penentu dari ibadah-ibadah yang lainnya inna awwala yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamah as shalah sesungguhnya yang paling pertama kali ditanya pertama kali dihisab seorang hamba nanti di hari adalah salatnya faidal saluhat, shulaha amalu kullu faida fasadat fasada amal kullu apabila baik salatnya maka baiklah seluruh amalnya apabila salatnya rusak maka rusaklah seluruh amalnya. Solat menjadi barometer untuk amal-amal yang lainnya. Solat itu jangankan ditinggalkan. Lalai saja sudah diancam oleh neraka. Fawaylulil musallin. Neraka wail bagi orang yang solat. Solat bagaimana? Alladinahum ang solatihim sahun. Mereka lalai dalam solatnya. Apalagi meninggalkan. Dalam Al-Quran ada di Allah. Masalaka kumfis sakor. Kenapa engkau masuk ke neraka sakor? KALULAM lamna musolin, kami tidak melakukan sholat. Jadi, kalau misalkan orang yang lalai saja, neraka, neraka wali itu adalah neraka yang paling ringan. Dia hanya menginjak terikil, ada gua yang menyebutkan dipakaikan sendal, tapi sendalnya terbuat dari neraka sehingga otaknya mendidih, tidak digebugin, tidak diguyuh dengan minyak membara. Tidak hanya dipakaikan sendal, tapi sendalnya terbuat neraka. Saking pandasnya otaknya sampai mendidih. Dia menyangka dialah yang paling berat siksanya. Kemudian sholat itu juga merupakan ibadah yang utama. Nabi sampai mengingatkan kepada umatnya, Ketika anakmu sudah usia tujuh tahun maka perintahkan sholat. Tujuh tahun perintahkan sholat. Apabila sepuluh tahun masih juga meninggalkan sholat. Fadribu pukul sebagai sok terapi. Ibadah yang lain tidak seperti itu. Tapi sholat mulai tujuh tahun sudah diperintahkan. Juga sholat merupakan unsur yang paling penting dalam ibadah. Kata Nabi, pentingnya sholat dalam ibadah seperti pentingnya kepala dalam tubuh. Orang masih hidup tanpa tangan, orang masih hidup tanpa kaki, tapi tidak ada orang yang hidup tanpa kepala. Artinya, sholat merupakan yang paling penting dalam tatanan ibadah. Oleh sebab itu, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin supaya ibadah kita, ibadah sholat kita diterima. Dengan apa? Dengan berjamaah. Sebab ketika berjamaah, ada orang jamaahnya yang puasa, ada orang yang pernah haji, ada orang yang hafid Quran, ada orang yang banyak bersedekah. Kumpul satu Jamaah, maka mungkin ketika saat itu kita kurang pasih dalam bacaannya, kurang ngerti bacaannya. Maka, ketika satu jamaah kita termasuk di dalamnya, analoginya, kalau kita beli mangga satu keranjang, harganya seratus ribu, yang manis, yang asem, yang besar, yang kecil, harganya sama, kenapa hitungan satu keranjang? Tapi kalau kita belinya satu, pasti diteliti. Nah, ketika kita berjamaah, insya Allah diterimanya akan lebih besar dan sudah pasti pahalanya juga berlipat ganda sampai 27. Kalau kita sholat sendirian, satu pun kalau benar, satu kalau benar, maka terutama kita usahakan untuk sholat berjamaah. Yang kedua hikmah yang kita bisa ambil dari Isra adalah memakmurkan masjid. Ayatnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa tidak disebutkan minal makkah ila muqaddas atau baik tidak tapi disebutkannya dari masjid ke masjid ini menunjukkan kepada kita bahwa kita mesti memakmurkan masjid mesti meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan ibadah dalam hadis kursi disebutkan Allah itu seakan-akan geram bahasa kita ingin menumpahkan azab kenapa banyak orang yang bermaksiat tapi sambil cengengesan Sambil gembira melakukan dosa, kata Allah, "Ingin aku menumpahkan adab." Tapi kata Allah, "Aku lihat orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang bangun di keheningan malam untuk ibadah, orang-orang yang menyambungkan tali silaturahim, kutangguhkan adab." Ternyata orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang sering datang ke masjid berjamaah. Orang-orang yang datang ke masjid memakmurkan, meramaikan dengan kegiatan ibadah, taklim, tadar, yang lainnya. Itu yang menjadi benteng berbagai macam musibah. Orang-orang yang bangun di keningan malam untuk sholat. Orang-orang yang menyambungkan tali silaturahim. Itu yang menjadi benteng musibah. Yang kedua benteng musibah adalah dengan istighfar. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana wa Sekali-kali Allah tidak akan menimpakan bencana selagi engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Ayat selanjutnya, "Wa ma kana wahum wa Sekali-kali Allah tidak akan menimpakan musibah. Allah tidak akan menimpakan bencana selagi mereka beristighfar. Jadi, kalau sudah istighfar, mohon ampun kepada Allah, itu menjadi benteng berbagai macam musibah. Nah, kita mesti tahu musibah yang datang itu, apakah itu adab, ataukah teguran, ataukah itu meningkatkan derajat. Ulama ditanya, "Ya Syekh, kalau musibah itu bagaimana menentukannya? Apakah itu adab?" ataukah teguran, ataukah itu untuk menekan ketakwaan? Kata ulama, lihatlah menyikapi ketika musibah itu. Kalau musibah datang, kemudian engkau marah, engkau tidak ridho, engkau ngedumal, maka itu tanda musibah yang datang adalah merupakan adab. Misalkan barang hilang, kemudian kita marah-marah. Kemudian kita ngedumul ridho maka itu tanda musibahnya hadah merupakan adab. Kalau ketika datang musibah kemudian kita tobat maka itu adalah merupakan teguran dari Allah. Kenapa diterima dengan tobatnya? Kalau misalkan musibah itu datang diterimanya dengan ikhlas dengan hati lapang dada maka itu tanda musibah yang datang adalah untuk meningkatkan derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya adalah untuk kita memakmurkan masjid. Suatu saat datang seorang yang buta. Namanya Umi Maktum. Ya Rasul, saya minta izin untuk tidak sholat di masjid. Ya Rasul, karena saya buta dan saya tidak ada yang menuntun. Gimana kata Nabi? Baik, gak apa-apa kalau begitu. Baru beberapa langkah meninggalkan Nabi. Nabi manggil, hei pulan ke sini kau. Apakah engkau mendengar Adan? Mendengar ya Rasul, datanglah ke masjid. Ternyata orang yang buta, yang tidak ada menuntun, ketika mendengar adan, mesti datang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan satu hadis yang mengatakan, orang yang dilindungi Allah, yang pada satu hari tiada lindungan selain lindungan Allah adalah, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ bil بِالْمَسَاجِدِ Orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Orang yang hatinya selalu rindu ke masjid. Kalau gak masjid, kalau gak ke masjid sekali saja merasa ada yang kurang. Maka mudah-mudahan orang tersebut mendapatkan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan hikmah Islam yang bisa kita ambil mudah-mudahan. Yang pertama tentunya kita bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Sholat bukan hanya gugur kewajiban saja, tapi bisa bermakna, benar-benar bernilai dalam kehidupan. Kenapa? Kita menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Malaikat Jibril sudah menggambarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Malaikat Jibril dengan Nabi ini, pernah sekali-kali ngobrol dengan Nabi. Ya Jibril, pernahkah engkau menggunakan kecepatan penuh? melakukan sesuatu kata malaikat jibril pernah ya Muhammad dalam empat kesempatan jadi malaikat Jibril pernah ditanya, ya Jibril pernah enggak kau melaksanakan kecepatan penuh nih? Duh. Pernah, ya, dalam empat kesempatan. Yang pertama ketika Ibrahim, Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrud, kemudian ketika melayang dan sampai ke gunung api, Allah perintahkan supaya api menjadi padam. Padahal aku sedang berada di langit ketujuh, maka malaikat Jibril secepatnya dan bisa selamat. Nabi Ibrahim. Yang kedua ketika Nabi Yusuf salam dilemparkan oleh saudaranya ke dasar sumur, aku perintahkan, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan dan aku amparkan sayapku ketika sampai ke dasar sumur, tidak sampai ke dasarnya tapi di dialaskan oleh sayapku. Kemudian yang ketiga ya Rasulullah ketika engkau dalam perang Uhud engkau terkena tombak sehingga darahmu jatuh dan ketika akan menetes ke bawah ke tanah aku hamparkan sayap sebab kalau darah engkau sampai menetes ke bawah ke tanah maka tidak akan ada lagi tumbuh-tumbuhan yang berada di muka bumi Hadirin kaum muslimin ternyata Rasulullah SAW sangat mulia. Ya, oleh sebab itu kita patut berbangga menjadi umat Rasulullah SAW dengan harapan kecintaan kita kepada Nabi berbuah syafaat, berbuah keberkahan di dalam hidup kita. Demikian bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. airnya yang benar dari hidayah Allah dan yang saling itu berbadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh